Supporter dari timnas Jepang menjadi perhatian khusus dalam gelaran Piala Dunia 2022 Qatar ini. Mereka tak henti-hentinya melakukan hal unik di Piala Dunia 2022. Sebelumnya, supporter timnas Jepang mendapat sorotan setelah mereka melakukan aksi bersih-bersih tribun stadion pasca pertandingan usai. Kini, di laga Jepang versus Costa Rica, pendukung tim Samurai Biru itu melakukan koreo unik dengan menggunakan kantong sampah plastik. Meskipun akhirnya kalah, namun kreativitas para supporter tim Samurai Biru itu benar-benar layak diapresiasi. Berikut foto-foto kelakuan unik supporter timnas Jepang yang dirangkum Tribun News. 1. Koreo supporter timnas Jepang pakai kantong sampah plastik. Pendukung Jepang melambai-lambaikan kantong plastik yang akan mereka gunakan untuk mengumpulkan sampah menjelang dimulainya pertandingan sepak bola Grup E Piala Dunia Qatar 2022 antara Jepang dan Costa Rica di Stadion Ahmad bin Ali di Al Rayyan. 2. Salah satu supporter timnas Jepang mengenakan pakaian kimono. Penggemar Jepang bersorak sebelum dimulainya pertandingan sepak bola Grup E Piala Dunia Qatar 2022 antara Jepang dan Costa Rica di Stadion Ahmad bin Ali di Al Rayyan. Tampak seorang pria yang mengenakan kimono berwarna merah. 3. Aksi supporter timnas Jepang mengecat wajahnya. Tak sedikit supporter yang mengecat wajahnya saat menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Hal ini juga dilakukan oleh beberapa supporter Jepang. 4. Ekspresi supporter timnas Jepang ketika mengenakan topi dengan bendera-bendera negara peserta Piala Dunia 2022. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.